Dukungan dari semua pihak terhadap kehadiran Fakultas Kedokteran di Universitas Borneo Tarakan atau UBT membuat tinggal menunggu proses administrasi untuk dapat segera aktif melakukan penerimaan mahasiswa baru. Hal tersebut disampaikan Wali Kota Tarakan Dr. Hairul yang beberapa waktu lalu bersama Gubernur Kaltara, Rektor UBT dan PLT Direktur Rumah Sakit Dr. Yusuf SK bertemu langsung dengan Menkes Budi Gunadi Sadikin untuk membahas kehadiran Fakultas Kedokteran dengan support dari Rumah Sakit Pendidikan Dr. Yusuf SK. Dirinya menilai saat ini merealisasikan Fakultas Kedokteran tinggal menunggu proses administrasi dari Rektor UBT dan jajarannya. Secara keseluruhan, semua pihak mulai dari kabupaten, kota hingga provinsi bahkan Menteri Pendidikan dan Mendikbudristek dan Menkes bersama jajarannya juga sangat mendukung kehadiran Fakultas Kedokteran pertama di Kalimantan Utara tersebut. Dengan dukungan yang cukup luar biasa tersebut, ia berharap tahun ini sudah ada penerimaan mahasiswa baru untuk Fakultas Kedokteran di Universitas Borneo Tarakan. Sebenarnya kan Rumah Sakit Pendidikan juga sudah mungkin ada masalah, saya kira. Tinggal proses administrasi aja, saya kira. Mudah-mudahan bisa cepat lah Pak Rektor dan tim yang di sana, mudah-mudahan bisa cepat. Secara politis sebenarnya sudah hampir tidak ada masalah lagi. Baik dukungan dari kita di kabupaten kota, termasuk provinsi, termasuk Pak Menteri Pendidikan, Menteri Kesehatan, luar biasa. Ya tinggal administrasi, kan ada administrasi yang berlapin, nah itu aja tadi. Kalau mudah-mudahan sih harapan kita ya mudah-mudahan bisa tahun ini lah menerima murid baru, harapan kami ya, tapi nggak tahu. Tapi karena kalau kami lihat dukungan yang begitu luar biasa dari kementerian luar biasa. Jan Nuryansyah melaporkan.